ulang lidah malam ini. Lidah mereka. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada itunya juga, ada apa? Pokoknya banyak lah buat segala macam, ada sejadah. Oh, ada sejadah juga. Waduh, banyak banget cobaan yang mendera yang datang. Fitnah sana sini dari oknum-oknum yang enggak suka dengan thank you buat Irfan. Aduh sih. Aduh sih. Thank you. Makasih Ayah. Aduh. Digimikin lagi. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana kebersamaan mereka yang tampil di acara Lida Indosiar penuh romantisme dan tentunya kegesrekan. Apalagi yang satu ini saat awan potret yang jahil mengerjai Rizky Bilar. Namun yang akan kita bicarakan bukan kejailan awan potret, tetapi kemesraan Lesti dengan pujaan hatinya, yang mana Lesti nampak begitu bahagia di malam hari ini. Selain berkumpul dengan juri-juri temannya yang kece dan baik abis, dia juga bisa tampil malam hari ini dengan kekasihan pujaan hatinya, Rizky Bilar. Terlihat kemesraan mereka saat berada di atas panggung Lida 2021 Top 42 Putih malam hari ini. Tentu hal tersebut membuat kita juga yang sudah menunggu Lesti dan Bilar tampil di acara Lida 2021 malam hari ini berdecak kagum dan bahagia melihat kebersamaan mereka dan ungkapan Lesti dan Bilar yang sama-sama sudah sepakat sama-sama selalu membicarakan pernikahan mereka berdua. Kemesraan ini rupanya tak hanya di atas pentas, di atas panggung Lida 2021 malam hari ini, tetapi rupanya kemesraan itu berlanjut di backstage saat mereka bersama-sama menikmati malam hari ini yang begitu indah guys. Kebersamaan Lesti dan Bilar begitu membuat kita semua bahagia, yang nampak begitu romantis dan begitu mengagumkan, serta juga membuat kita tak henti-henti selalu mensupport menunggu kabar terbaru mereka berdua. Apalagi tentunya cidukan-cidukan yang sebentar lagi akan Mimin persembahkan bagi kalian semua akan mengobati rasa rindu akan kebersamaan Lesti dan Bilar. Ya, kebersamaan yang memang datangnya dari hati. Wah, memang mereka sungguh beruntung mendapati pasangannya bisa bekerja bareng. Ya, Lesti bisa selalu ditemani oleh kekasihnya, begitupun Rizky Bilar yang sekarang ditemani oleh pujaan hatinya. Tentu hal itu menambah romantisme dan semakin mesranya hubungan Lesti dan Bilar. Hal ini pula juga mengukuhkan hubungan mereka yang rupanya sudah tak main-main. Tetapi segera mereka akan menyiapkan hari bahagia. Tinggal kalian menunggu waktunya surprise dari mereka. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.